Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, atau Unboxing. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar. Di video kali ini saya akan unboxing paket. Ini isinya Asus ROG Phone 2 kondisi second. Ini saya belinya di Tokopedia. Oh ya, buat teman-teman jangan lupa subscribe ya, biar saya tambah semangat bikin videonya. Sama buat teman-teman kalau mau nyari HP second atau semacamnya, bisa langsung komen atau WhatsApp, nomor ada di deskripsi. Atau teman-teman mau tanya atau mau beli HP di online, bisa tanya juga, nantinya sharing, nanti bisa saya kasih tahu ini penjual asli, penipuan atau tidak. Jadi gak usah sungkan, gak usah khawatir. Sekarang langsung saja ya teman-teman, dibuka paketnya. Nah ini dia isinya, Asus ROG Phone 2 kondisi second garansi resmi TEM. Garansi TEM atau Skenex sama aja, sama-sama garansi resmi. Belakangnya juga sama, PT Samsung Indonesia, pabriknya ada di Batam. Jadi nggak usah dibeda-bedakan selain garansi resmi Tencent. Untuk yang versi Tencent itu apa ya, khusus pasar Cina aja. Memang di Indonesia ada yang jual, cuma nggak garansi resmi. Gimana ya, untuk perbedaannya sih Asus ROG Phone resmi sama yang Tencent itu bedanya satu, nggak ada, yang Tencent itu nggak ada bahasa Indonesia-nya, sama nggak apa ya, nggak ada Play Store. Sama yang versi Tencent itu nggak dapat case bawaan. Case bawaannya itu, case bawaannya bening. Kalau yang resmi itu case bawaannya kayak gini ya. Sebentar saya buka. Case bawaannya kayak gini. Sebentar, ini ada notanya. Nota pembelian, tadi masih ada garansi, soalnya belum ada setahun rilisnya. Rilisnya bulan Desember 2019, tahun kemarin. Ini fisiknya masih oke katanya, kata penjualnya, perlengkapannya juga masih oke. Ini ya, ini yang versi resmi, dapat case kayak gitu. Lebih kece ya, pakai case kayak gitu, cuma rawan patah. Sekarang lihat unitnya. Ini kemarin kata penjualnya sih, masih kata penjualnya masih mulus, oke. Ini juga ada dapat charger, ini isinya chargernya 18 watt. Yang varian 12512 itu dapat yang 30 watt. Jadi bisa diinget-inget. Kalau beli yang terpisah juga ada, cuma stoknya gimana ya, ada tapi harganya resminya sama, harga resminya itu beda. Sekarang harganya naik, gak tahu kenapa ya, ilmu ekonomi. Kalau barangnya sedikit tapi peminatnya banyak, jadi otomatis harganya naik. Harga baru juga naik, sekarang harganya 10 juta lebih ya, 10 juta lebih itu yang varian 8128. Second-nya juga pada naik, guys. Entahlah. Apalagi pas waktu puasa, stoknya langka. Apalagi saya dapat pesanan yang banyak sampai kuangkalan, atau istilahnya sih apa ya, pesan saya lupa. Kalau bahasa Jawa ini sih kuangkalan. Yus ngono ya, Kak. Itu aja sih untuk video kali ini, maaf jika banyak kekurangannya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja lali subscribe ya, Rek.